Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Dan korang semua apa khabar? Alhamdulillah, sentiasa mendoakan korang agar berada dalam keadaan yang baik dan sihat hendaknya di samping keluarga dan insan yang disayangi. Amin. Okay guys, untuk kali ini kami dapat berkongsian kisah seram. Dan kisah seram ini berlakunya di sebuah perumahan, iaitu di perumahan Gudang Rasau, Kuantan, Pahang. Kisah ini berlaku 2 tahun yang lepas dan ianya berlaku pada seorang student ni bernama Syakirin. Jadi kisah apakah itu guys? Tanpa membuang masa, let we jump into the story. Jadi kisah ini berlaku pada seorang budak lelaki ni, nama dia Syakirin. Dia tinggal di perumahan Gudang Rasau, Batu 6, Kuantan, di mana kisah yang berlaku ni sewaktu dia sekeluarga baru berpindah ke perumahan ataupun ke rumah tersebut. So lebih kurang dalam 3 bulan selepas Syakirin sekeluarga berpindah ke perumahan tersebut, pada satu hari ni, nak jadikan cerita berlakunya pengalaman seram, kisah seram pada Syakirin ni, dia ni pada hari tersebut dia telah dimarahi oleh kedua ibu bapa dia. Dia ada buat satu benda yang mak ayah dia tak suka lah kan. Jadi confirm lah mak ayah akan bising, akan membebel. Lepas mak ayah dia dah bising, dah bebel marah kat dia ni, dah masuk waktu maghrib masa tu. Okey. Mak ayah dia suruh dia mandi, suruh dia pergi solat maghrib lah. Jadi bilik Syakirin ni adalah bilik yang paling hujung sekali dalam rumah dia. So tingkap bilik dia ni menghadap ke pagar belakang lah. Jadi apa yang berlaku pada hari tersebut guys? Selepas Syakirin ni dia dah kena bebel, dah kena marah, dia dah stres, dia bengang, dia memberontak, dia mecak, dia masuk ke bilik dia, dia hempas pintu. Tanda dia bengang lah. Dia hempas pintu. Lepas tu bila masuk bilik tu, sebelum dia nak mencapai towel, tuala dia nak pergi mandi, dia nak tutup tingkap bilik dia. Orang dah azan maghrib dah masa tu. Cuaca ataupun keadaan masa tu pun dah hampir-hampir ke malam, dah gelap dah. Apa yang berlaku masa tu guys? Sewaktu Syakirin nak tutup tingkap bilik dia, bila dia pusing ke arah tingkap bilik dia, tiba-tiba berdiri depan dia di luar tingkap, betul-betul menghadap ke arah Syakirin tu, satu makhluk yang berwajah hodoh dengan mata sebelah terkeluar, kulit berwarna hitam macam tu, baju lusuh, sambil memegang tongkat, memandang tajam ke arah Syakirin di tingkap bilik dia sewaktu itu. Jadi Syakirin terkejut, seolah-olah macam jump scare tu. Kalau kita pun kita akan terkejut. Dia nak tutup tingkap bilik, boom, benda tu betul-betul di luar tingkap bilik dia memandang tepat ke arah Syakirin. Jadi apa yang Syakirin buat masa tu, dia menjerit sekuat-kuat hati dia, dia keluar dari bilik dia, dia menangis tersesak-esak, dia jumpa, dia beritahu kat ayah dia dengan mak dia. Jadi ayah dia terus pergi ke bilik dia, cek, tengok, cari benda tu ada ke tak, tengok dekat luar tingkap bilik, benda tu memang tak ada lah. Biasalah bila dah orang lain nak pergi tengok, memang hilang lah sebab mungkin benda tu nak mengacau Syakirin saja. So ayah dia pun tutup tingkap bilik, dia suruh Syakirin solat dekat ruang tamu rumah. Dan malam tu Syakirin tidur dengan adik dia dalam bilik adik dia, sebab tak berani nak tidur seorang dekat bilik dia. Jadi itu yang berlaku pada malam yang pertama. Tak cukup pada malam yang pertama tu guys, keesokan harinya, apa yang berlaku pada Syakirin, kawan-kawan ni datang ke rumah ajak Syakirin ni nak bermain carom. Jadi masa tu pun dah petang, pun dah maghrib. Benda ni memang mengacau, mengganggu pada waktu maghrib lah. Masa tu Syakirin nak masuk ke bilik, nak ambil papan carom kat bilik dia. Jadi masa Syakirin ni pergi ke bilik dia, dia buka pintu, buka lampu, di tingkap bilik dia, di langsir bilik dia tu tak tutup rapat. So nampak keluar bilik dia lah, di belakang rumah tu, tempat yang dia ternampak makhluk yang berwajah hodoh buruk tu. So dia memberanikan diri, dia pergi ambil papan carom dekat belakang katil dia. Masa dia dah angkat papan carom tu guys,
Yang ni Abli pun seram juga bila dengar cerita Syakira ni. Lepas dia dah angkat papan carom tu, dia nak angkat ni, dia nak angkat dah, angkat separuh dah, dia terpandang ke arah tingkap tu, dia nampak lembaga yang berwajah buruk tu berada di luar tingkap dia, tengah berjalan di luar tingkap tu tapi tak pandang ke arah Syakirin. Dia berjalan melintas depan tingkap tu sambil bawa tongkat, benda yang sama macam Syakirin nampak malam sebelum tu, maghrib tu. So Syakirin ni pun dalam keadaan takut, dia pun terlepas papan carom dia, dia keluar berlari. Masa tu ayah dia tak ada kat rumah, dia beritahu kawan-kawan dia kat luar, dia beritahu dia nampak dia kena kacau dengan something kat bilik dia. Jadi dia minta tolong kawan-kawan dia, teman dia, ambil papan carom tu. So kawan-kawan dia mula tak percaya kan, tapi bila dia beria-bia dan kadang takut tu cerita kat kawan-kawan dia ni, so kawan-kawan dia pun temanlah dia, pergi masuk bilik, ambil papan carom tu, terus tutup lampu, tutup pintu dan keluar. Jadi malam tu sekali lagi Syakirin pun tumpang tidur dengan adik dia. Hari ataupun malam yang ketiga guys, berturut-turut Syakirin kena. Apa yang berlaku malam yang ketiga tu, masa tu solat isyak, Syakirin nak semayang isyak. Maghrib tu dia dah semayang dekat ruang tamu, jadi isyak tu dia dah start dah mengantuk. Sebelum dia tidur, dia semayang isyak dulu, lebih kurang dalam pukul 10 lebih je tu, lewat lah. So masa tu dia dah tak rasa takut sangat lah. Kadang-kadang benda ni bila kita tak jangka dia akan datang, kita tak minta lah tapi itu yang berlaku kepada Syakirin. Selepas dia ambil wuduk, okay, mak ayah dia dah masuk bilik dah, adik dia pun dah masuk bilik nak tidur. Dia ni masih lagi berjaga lah. Dia lepas ambil wuduk, dia masuk ke bilik dia, dia tutup pintu, dia nak semayang isyak masa tu. Apa yang berlaku guys kali ni kepada Syakirin, sewaktu dia di rakaat yang pertama tengah solat isyak tu, tiba-tiba guys, masa dia tengah semayang tu, dia terasa ada kelibat di sebelah dia, di sebelah kanan dia, dan meniup cuping telinga dia. Jadi masa tu Syakirin dah tak khusyuk dah semayang. Tak cukup itu guys, tiba-tiba benda yang kelibat di sebelah Syakirin tu, dia bermain seolah macam, okay, kita tengah semayang macam ni, benda tu kat sebelah, dia main macam jenguk-jenguk macam tu di sebelah Syakirin. Dia mengangguk-angguk. Jadi bila dia angguk kepala macam tu, dengan hujung mata Syakirin ni, dia ternampak memang ada sesuatu di sebelah dia. Jadi Syakirin ni dah ketakutan, dia pejam mata, dia teruskan beranikan diri dia, dia teruskan solat dia tu, sujud, rokok, bangun nak pergi ke rokat kedua. Tiba-tiba benda yang di sebelah kanan dia tadi dah hilang, dan yang mengejutkan Syakirin, dia ada di sebelah kiri dia pula. Lebih malang lagi guys, korang nak tahu, yang ni pun Abli memang, kalau Abli memang tak tahu nak cakap apa. Waktu dia rasa kelibat ataupun makhluk tu berada di sebelah kiri dia, kebetulan dekat dinding di sebelah kiri dia tu ada cermin. So apabila Syakirin ni, dia terasa ada benda kat belah kiri dia ni tengah kacau, tengah duduk berdiri sebelah dia ni, dia memandang, dia toleh perlahan ke arah cermin di dinding sebelah kiri dia. Apa yang mengejutkan Syakirin, dia nampak di sebelah kiri dia, di belakang sikit, ada sekujur tubuh seorang lelaki yang bermuka pucat, berwajah cengkung, berbaju putih seperti baju pagoda lusuh macam tu, tengah berdiri di sebelah dia, betul-betul rapat di belakang dia. Allahuakbar, geri ya, subhanallah. Jadi masa tu Syakirin dah tak boleh tahan dengan gangguan tersebut, dia pun menjerit sekuat-kuat hati, dia tinggalkan sembahyang dia, dia terus pusing ke kanan, buka pintu bilik kat belakang dia, buka pum, terus dia lari masuk bilik, dia ketuk kat pintu bilik mak ayah dia. Mak ayah dia terkejut, dia bercerita apa yang berlaku. Jadi ayah dia terus bergegas ke bilik dia, baca surah
apa yang teringat lepas tu, dan keesokan harinya ayah dia berjumpa dengan macam ustaz jugalah. Jadi ustaz tu tolong scan rumah dia, memang ada tempat laluan jin dan makhluk halus ni di belakang, di bilik Syakirin tu sendiri. So bila dalam keadaan macam tu, ayah dia ambil keputusan untuk berpindah lah dari rumah tersebut. So kalaulah dia berubat pun, dia pagar pun, kalau dah situ laluan dia, sampai bila kan? Jadi mereka sekeluarga pun akhirnya berpindahlah ke kawasan perumahan yang lain di Kuantan juga. Sebab itulah tak ada lah gangguan macam tu. So guys, makhluk apakah itu? Wallahu alam, jin dan setan. Jadi kita sentiasa ingat kepada Allah, takut hanya satu, iaitu pada Allah Taala. Kita minta perlindungan daripada Allah Taala daripada gangguan jin dan syaitan ni. Okey. Jadi sampai sini dulu kisah yang boleh dapat share dengan korang untuk kali ini. Semoga kita jumpa lagi dalam kisah-kisah ataupun video-video seram di channel Lilia Pictures akan datang. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye.